Jenggala Urat. Ya, ini adalah tempat wisata di Sandaung. Mari kita saksikan bagaimana yaitu keadaannya, itu taman bunga di Sandaung. Ya. Sore ini cuaca cukup baik. Bisa untuk selfie-selfie, juga adik-adik bermain. Juga yang mau terapi kesehatan disediakan di sebelah timur. Ada kolam terapi, kolam kesehatan, terapi ikan, juga disiapkan kuliner-kuliner sajian di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas ya saudara-saudara, ini kembali lagi bersama kami yaitu Taman Bunga di Sandaung atau Taman Wisata di Sandaung, yaitu terletak 2 km dari Pasar Metesih atau Kecamatan Metesih, Kabupaten Karanganyar. Inilah keindahan Taman Bunga di Sandaung. Mari kita lihat-lihat apa saja yang ada di sekitar taman wisata di Sandaung. Di sini juga banyak stand-stand yaitu penjajah makanan atau penjajah kuliner yang ada di lingkaran atau di wilayah wisata bunga di Sandaung. Ya, ini adalah tempat wisata di Sandaung yang juga terletak di depan
pasar di Sandawung atau pasar rakyat di Sandawung. Ya, ini adalah sebuah penjajah kuliner yang ada di Taman Wisata di Sandawung. Tempatnya biar berjalan. Ya, buka rumah. Jadi di anu di depan. Ya, ini adalah para kawula muda dari para pengunjung wisata bunga di Sandawung. Jadi Anda kalau bisa datang ke sini bisa dimanjakan untuk berselfie dengan bersenang-senang. Nah, ini adalah tampak bapak kepala desa di Sandawung yang sudah menyaksikan keadaan Taman Wisata Bunga di Sandawung.